ini celoteh kafe dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu kembali dengan Mbah Rijana Lur. Hari ini saya berkunjung ke Umi Sulik sama Tante Sudarsi. Ini saya perkenalkan Lur, beliau menginspirasi kita semua yang muda-muda, biarpun jualan keliling, jualan jajanan, tapi beliau bisa ibadah umroh lho, bisa berumroh. Alhamdulillah, pendukung sampean keping ngomongin umroh aku lho, cita-citaku kepengin kok ngiler. Sampun dangu Mi, berangkat umroh kae. Tahun pinten? 16 akhir. 16 akhir. Hebat ya. Ini uang beliau jualan ini ditabung untuk ibadah umroh. Beliau juga jualan, mengantarkan jajan untuk jualannya Umi Suli. Untungnya rokan landu gak kacauan ini. Jajan aja seumur, gak ulang tahun. Man. Yang penting semangat ya Mi, tetap semangat, tekun, telaten. Ini ku kirim nopo Mbak? Lontong jangan. Cantik-cantik jajannya. Ini rumahnya beliau Lur. Rumahnya ini yang rumah induk ini dikontrak Lur sama orang. Wis sepo. Mari Mas. Ibu yang sangat gigih. Kerja. Lihat beliau cengkeramnya. Ngobrolnya. Sudah pinten usianya Mi? 70? 68. Sudah 68. Ibunya, beliau usia berapa Bu? Usia. 57. Sangat ceria Lur. Sangat ceria. Ayo, dene. Ngono. Ini beliau-beliau ini terus menginspirasi ke hidup kita Lur. Yang mudah-mudahan jangan salah, jangan sampai kalah sama beliau-beliau Lur. Biarpun sekedar jualan jajanan keliling pakai sepeda ontel, tapi alhamdulillah beliau juga pernah ibadah umroh ke tanah suci Lur. Nah ini sehat, sehat selalu ya Mi ya Bu. Dan kiranya sampai di sini dulu saya akhiri video saya. Pulang, yeah. Besok dilanjut lagi. Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Anda sekeluarga sehat, selalu dilindungi nuripun Tuhan Yang Maha Kuasa Gusti Allah. Diberi syafaat Kanjeng Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Dan saya juga sehat sekeluarga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.